Carlo Ancelotti, Luka Modric dan Toni Kroos masih penting bagi Real Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti menekankan bahwa Luka Modric dan Toni Kroos masih merupakan bagian penting dalam skuad Real Madrid meski mulai jarang mengisi susunan pemain utama pada musim ini. Los Blancos sukses memenangkan laga pertama mereka di Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Union Berlin 1-0 di Santiago Bernabeu pada Kamis malam WIB. Jude Bellingham kembali menjadi penentu kemenangan, mencetak gol ke-6-nya dari 6 pertandingan di semua ajang pada musim ini. Kehadirannya plus para gelandang muda seperti Eduardo Camavinga, Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni, perlahan-lahan membuat para gelandang veteran, seperti Luka Modric dan Toni Kroos tergusur ke bangku cadangan pada musim ini. Modric tampil sebagai starter di laga kontra Union Berlin. Namun, itu baru penampilan keduanya sejak menit awal untuk Real Madrid pada musim ini. Sedangkan Toni Kroos memulai laga sebagai pemain cadangan sebelum bermain selama 24 menit sebagai pengganti di laga kontra tim ibu kota Jerman tersebut. Meski begitu, Carlo Ancelotti masih menganggap kedua pemain veteran tersebut sebagai bagian penting dari timnya. Mereka banyak berkontribusi. Itu sangat menyenangkan untuk memiliki lini tengah dengan para pemain yang hebat. Saya tidak bisa meninggalkan seorang gelandang kami untuk dicadangkan dalam 4 atau 5 laga beruntun. Setiap dari mereka bisa berkontribusi entah dari awal atau di paruh kedua, kata Ancelotti dilansir dari Madrid Universal. Itu tidak sulit untuk memahami pemain mana yang tidak akan menjadi starter, namun itu tidak begitu rumit untuk dipikirkan bahwa dia akan berkontribusi di babak kedua ketika tim lawan sudah kelelahan. Derby Madrid edisi ke-173, siapa bakal menang? Meskipun kota Madrid saat ini memiliki beberapa tim La Liga, Real Madrid versus Atletico de Madrid adalah pertandingan besar bagi banyak penduduk asli kota tersebut yang dikenal sebagai Madrilenos. Akhir pekan ini, tepatnya pada Senin dini hari WIB, Atletico Madrid akan menjamu Real Madrid di Wanda Metropolitano. Ini adalah laga pekan ke-6 La Liga musim 2023/2024 sekaligus Derby Madrid ke-173. Setelah Real Madrid resmi didirikan pada tahun 1902 dan kemudian Atletico pada tahun berikutnya, kedua belah pihak saling berhadapan dalam berbagai pertandingan persahabatan. Pertemuan tidak resmi pertama yang tercatat di Campeonato Regional Centro dengan hasil imbang 1-1 pada tanggal 2 Desember tahun 1906. Persaingan berlanjut melalui berbagai kejuaraan regional dan nasional hingga 1928/29 ketika La Liga dimulai dengan kedua klub sebagai anggota pendiri awal. Saat ini banyak sekali pemain yang memiliki ikatan dengan kedua tim. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois melakukan debutnya di La Liga untuk Atleti pada tahun 2011. Sementara dalam skuad asuhan Diego Simeone saat ini terdapat beberapa pemain yang memiliki masa lalu di Real Madrid seperti Marcos Llorente, Alvaro Morata, Mario Hermoso dan Saúl Ñíguez. Karena banyak pemain yang menyeberang antara Atletico dan Madrid, bukan berarti ini adalah dua tim yang selalu bersahabat. Meskipun El Clasico melawan FC Barcelona bisa dibilang merupakan pertandingan terbesar La Liga secara internasional bagi banyak orang di Real Madrid, derby ini tetap menjadi yang paling istimewa. Selama bertahun-tahun La Liga telah memberikan 172 peluang untuk melakukan sindiran semacam itu. Real Madrid meraih 91 kemenangan, Atletico 40 kemenangan dan 41 kali imbang. Lantas, siapa yang bakal menang pada edisi ke-173 Laga Derby Madrid? Real Madrid dipastikan tanpa Vinicius Junior dalam derby akhir pekan ini. Real Madrid akan hadapi ujian terberat di ajang La Liga musim 2023/24 ini, di saat tim asuhan Carlo Ancelotti itu tandang ke markas rival sekota, Atletico Madrid, Senin dini hari. Namun Real Madrid sekali lagi harus hadapi tantangan berat dengan bertarung tanpa salah satu pemain utama mereka, Vinicius Junior. V
Vinicius alami cedera di laga ketiga Real Madrid musim ini melawan Celta Vigo dan posisinya langsung digantikan pemain lain. Sejak saat itu pemain berusia 23 tahun tersebut sudah absen di 3 pertandingan terakhir yakni saat Real Madrid hadapi Getafe, Real Sociedad dan Union Berlin. Sejumlah laporan yang beredar di awal pekan ini menyebutkan Vinicius Junior sudah mulai berlatih dengan bola secara individu. Kabar itu sempat memberi harapan bahwa penyerang internasional Brasil tersebut berpeluang kembali lebih cepat untuk derby melawan Atletico. Vinicius Junior telah bekerja sangat keras agar bisa segera kembali ke lapangan, dan tinggal selangkah lagi kembali berlaga. Namun Madrid tidak siap untuk mengambil risiko terkait kondisi bintang lini depannya tersebut dan tak akan tergesa-gesa mainkan Vinicius di laga derby Madrid melawan Atletico. Sedangkan Carvajal dia akan kembali jalani pemindaian jelang akhir pekan ini, untuk menentukan kondisi cederanya dan diperkirakan akan absen 10 hari. Selain Los Blancos, Atletico Madrid juga tengah diterpa masalah cedera jelang derby. Di antara pemain Los Roji Blancos yang absen adalah pemain muda Pablo Barrios yang dipastikan tak akan tampil. Jelang laga derby ini Real Madrid bertengger di puncak klasemen setelah memenangkan 5 laga di awal musim ini dan mengoleksi poin 15. Sedangkan Atletico saat ini berada di urutan 7 di mana mereka baru mainkan 4 laga, dengan torehan 2 kali menang, 1 kali imbang dan kalah 1 kali. Sebelum gabung Bayer, Real Madrid ternyata sempat minati Harry Kane. Penyerang internasional Inggris Harry Kane kini telah resmi bergabung bersama Bayern Munich setelah ditransfer dari Tottenham Hotspur seharga 100 juta euro atau setara 1,64 triliun rupiah. Namun, sebelum kepindahannya ke Allianz Arena, penyerang 30 tahun itu sempat menjadi incaran beberapa klub besar Eropa. Menurut sumber dari The Athletic, Kane menarik minat dari Manchester United, Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tim ibu kota Spanyol Madrid kabarnya sudah menginginkan Harry Kane tepat seminggu sebelum Karim Benzema memutuskan hengkang dan bergabung bersama klub Arab Saudi Al-Ittihad. Pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti dilaporkan beberapa kali menghubungi Kane untuk membujuknya pindah ke Santiago Bernabeu. Akan tetapi usaha Real Madrid untuk mendatangkan Kane pupus karena mereka hanya berani mengajukan tawaran sebesar 69 juta euro. Padahal, Daniel Levy selaku ketua Tottenham Hotspur hanya ingin melepas bomber andalannya di harga 100 juta euro, harga yang kemudian mampu dipenuhi oleh Bayern Munich. Kegagalan mendatangkan Kane jelas cukup mengecewakan Madrid kala itu, karena mereka hanya memiliki Jose Lumato sebagai penyerang murni. Namun kekecewaan tersebut mampu diobati oleh keberhasilan mereka mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund dan kini pemain muda asal Inggris itu pun mampu tampil mengesankan sejak menjalani debutnya. Sementara itu, saat ini Harry Kane juga tampil tajam bersama Bayern Munich dengan mencetak 5 gol dan menyumbang 2 assist dari 6 penampilannya di semua kompetisi.